Ya, baik, selamat siang pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Tetap semangat, tetap beraktivitas dengan padatnya arus lalu lintas siang hari ini. Hati-hati di jalan untuk Anda yang mendengarkan kami yang sedang mobiling hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Inspirasi untuk edisi Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Dan tamu kita siang hari ini, seperti disampaikan tadi oleh Indah, beliau adalah peraih emas di Asian Games 2018 dan juga saat sekarang terus berkarya di dunia olahraga dan sekaligus menjadi pelatih di Ranting Elang Buana, yang mana kalau Anda mungkin mendengarkan ataupun memantau melalui media massa terkait dengan pelaksanaan Bali Championship 2023 cabang olahraga pencak silat yang diikuti oleh 1011 atlet dari Provinsi Bali, 9 kabupaten kota di Bali, kemudian juga dari Pulau Jawa di Jawa Timur, Jakarta dan juga sebagian di Pulau Lombok. Jadi nanti kita cari tahu kenapa tamu kita siang hari ini bisa berhasil meraih sukses, apa yang dialami selama perjalanan untuk bisa sampai di titik puncak ini, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk bisa tetap bertahan untuk berprestasi walaupun mungkin kita dikalahkan oleh usia begitu. Saya sapa dulu siang hari ini, selamat siang untuk Sang Ayu Ketutsi dan Wilantari. Ya. Selamat siang. Selamat kalau saya siang. Biasa memanggilnya Ayu Sidan ya. Iya. Oke, apa kabar siang ini? Astengkara baik. Iya, dan beliau sesungguhnya karena prestasinya tersebut juga menjadikan masa depannya juga dan tetap untuk berkarir di dunia pencak silat. Tadi saya sudah sampaikan mungkin Ayu Sidan beberapa hal terkait dengan siapa dan bagaimana Anda sebenarnya. Dan kalau kita tahu nanti mungkin kita berikan kesempatan juga ya Indah ya kepada pendengar untuk bisa bergabung nanti di 0361222161 atau bisa di kanal YouTube kami di RRI Denpasar. Dan saya mungkin langsung saja ini memulai kenapa harus memilih pencak silat. Kalau olahraga, kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin ya sudah banyak olahraga-olahraga laga dan digandrungi juga oleh kaum perempuan, karena kita tahu memang ketika seorang pesilat begitu identik dengan laki-laki karena ini juga olahraga, tetapi ternyata di silat itu juga nanti ada olahraga yang tidak harus kontak body begitu ya. Nanti disampaikan, silakan mungkin Sidan. Ya, selamat pagi. Di sini sedikit saya menjelaskan kenapa saya memilih olahraga bela diri yaitu pencak silat. Karena awalnya yang pertama itu adalah hobi. Hobi. Ya, okay. Hobi. Apapun yang dilakukan kalau tanpa adanya hobi itu akan sangat susah ya. Yeah. Nah, setelah itu setelah mengenal pencak silat, di sana awalnya saya tahu bahwa pencak silat ada dua kategori, yaitu pertama itu ditanding atau fight. Oke. Okay. Jadi itu langsung kontak langsung dengan lawan. Nah, yang kedua itu di seni. Nah, di seni itu namanya ada tunggal, ganda dan bergu. Yeah. Nah, itu seperti halnya kayak menari, dia menampilkan gerak ya seindah mungkin ekspresi, gitu ya, ekspresi. Tapi ya, tidak terlepas dari pakem atau gerakan pencak silat. Nah, kebetulan saya terjun di ganda putri. Di ganda putri. Iya, itu sebenarnya kayak fight tapi itu sudah disetting gitu. Tapi sebelumnya pernah di terjun di tanding awal juga? Awal mulanya tanding. Ya. Itu tahun berapa, ingat enggak? Tahun 2005. Tahun 2005. Kala itu perjar, sekolah? Ya, masih pelajar. Masih pelajar ya. Di SMP ataukah SMA? SMP. SMP. Ya, saya mulai silatnya itu dari SMP, SMP kelas 1. Awalnya ikut ekstrakurikuler di sekolah. Nah, saya terjun di tanding mewakili Bangli waktu itu ya. Nah, waktu itu juga dapat peringkat 3 sih, enggak gini. Setelah itu apa yang dirasakan untuk mungkin ada kenangan khusus ketika turun di tanding? Medali pertama. Oh, medali pertama. Okay. Ya senang, pastinya senang dan bahagia ya, bisa berprestasi akhirnya gitu. Nah, setelah ditanding bersama pelatih saya diarahkan ke seni gitu, diarahkan yaitu ke di seni. Di ganda putri. Nah, itulah awal Boleh mula tahu saya. Masih ingat nama pelatihnya ketika itu?
Bapak Wayan Slamet. Oke, okay. Yang saya tahu sekarang justru menjadi mertua beliau ya. Oke. Iya. Ya. Dan waktu itu SMP kan kalau siswa sekarang nih SMP lagi sibuk-sibuknya. Tentunya harus memilih ya. Ketika itu kan pendidikan juga penting. Ya. Apa yang ada di benak Ayu ketika itu? Nah, ketika saya benar-benar terjun di dunia persilatan dan mengikuti prestasi dengan mengalirnya begitu saja, saya harus memilih antara dua, yaitu di akademi dan non akademi gitu. Jadi sebenarnya harus seimbang sih sebenarnya, harus ya. Seimbang, ya. Tapi saya karena setelah berjalannya waktu prestasi saya bisa sampai ke tingkat nasional dan internasional, itu kan ada TC atau TC desentralisasi gitu ya. Jadi pelatihannya misalnya kalau itu mewakili Indonesia, pelatihan kita tidak di Bali. Iya, gitu. Seingat saya ada TC desentralisasi, kemudian ada TC sentralisasi ya. Iya, sentralisasi ya. Ya, TC sentralisasi itu memang harus di camp, jadi tidak boleh pulang. Itu berapa lama? Kalau itu kejuaraan internasional bisa sampai tahunan. Tahunan. Okay. Nah, kalau masih provinsi ya bisalah, karena itu masih tempatnya di Bali, bisa ya setidaknya seminggu sekali bisa ke sekolah. Kalau udah di luar Bali kan seminggu sekali ke sekolah. Iya. Itu misalnya, itu respon dari sekolah bagaimana ketika ada salah satu siswanya yang sekolahnya cuma seminggu sekali? Karena kita kan sudah dibuatkan surat dispensasi. Okay. Jadi itulah yang mendukung. Dan dari pihak sekolah pun, kalau tempat saya sekolah dulu, guru memang membelikan sport gitu loh. Nah, itu juga membawa nama sekolah gitu. Dan membawa nama sekolah Bali juga. Dan ketika saya flashback dulu ya, awal mulai di pencak silat itu SMP begitu. Komentar ataupun dari orang tua sendiri bagaimana melihat seorang Sidan yang masih berusia belia begitu sudah memulai di pencak silat cabang olahraga yang mungkin saat itu masih tidak seperti sekarang ya, karena sekarang kita full body contact pun seorang atlet wanita itu masih bisa bermain. Kala itu tanggapan dari orang tua sendiri bagaimana? Awal mulanya kan ikut ekstra di sekolah. Nah, terutamanya ibu melihat kayak saya ikut nih waktu itu kan masih laga ya, iya, masih seni, tanding ya. Oke, kan masih biasa tanding. Biru-biru gitu kan. Nah, jadi udah aja latihannya gitu, jangan sudah berhenti sampai di sini begitu. Oke. Okay. Iya. Kadang-kadang kan di rumah ngeluh juga, aduh sakit ini gitu. Nah, setelah itu tapi dari sisi ibu dan bapak itu yang mendukung. Bapak yang mendukung. Iya. Okay. Karena dulu bapak juga bela diri. Okay. Ya, jadi bapak yang mendukung gitu. Nah, saya tidak mau menyerah gitu. Pokoknya terobos aja, lanjut gitu. Iya, kemudian itu medali pertama di waktu SMP begitu ya. Ada keistimewaan nggak yang didapat di ketika mendapat medali itu kemudian di sekolah? Mungkin ada keistimewaan nggak diberikan oleh pihak sekolah? Istimewaannya ya tetap di support selalu sama guru. Biarpun saya banyak ketinggalan pelajaran, tapi tugas itu pasti tetap gitu loh. Makanya saya TC itu memang tidak sekolah, tapi saya tetap dikasih tugas sama guru. Jadi kita buat di tempat TC, setelah itu ya kita setorkan ke guru kelasnya. Membagi gitu. Waktunya bagaimana? Ya, membagi waktunya saya latihan pagi sampai dengan sore, saya malam ambil untuk membuat tugasnya itu. Okay. Buat tugasnya malam berarti ya. Kalau pagi itu masih untuk full untuk latihan ya? Ya, full untuk latihan. Okay. Itu kalau masih di Bali mungkin masih bisa ya. Ketika kalau sudah di luar lain lagi ceritanya. Okay. Ya kan, kalau di silat itu terkenal dengan kebersamaan, kesederhanaan begitu. Merasakan enggak hal itu? Ya, merasa kekeluargaan juga ya. Kekeluargaan. Kita pencak silat itu istilahnya kita bisa banyak
mencari teman, dapatkan teman gitu. Itulah. Jadi kebersamaan tuh benar-benar saya rasakan setelah saya memang terjun di pencak silat gitu. Iya, dan kita tahu kalau silat itu kan alirannya tuh banyak sekali ya. Yeah. Ada perisai diri dan lain sebagainya. Iya, yeah, banyak sekali. Oke, ini kalau nggak salah memilih bakti negara begitu ya? Iya, yeah, perguruan saya bakti negara. Perguruan bakti negara begitu. Ya, baik pendengar, itu awal ya dari seorang Sidan yang tadi juga banyak menyampaikan. Semoga saja nanti bagi adik-adik mungkin atau bagi orang tua yang memang memiliki putra atau putri yang ingin terjun di olahraga, jangan ragu-ragu begitu ya. Karena tentunya tadi pendidikan itu masih bisa dipertahankan ya. Tapi tergantung pada si atlet sendiri. Iya, benar. Ya, karena kita cara membagi waktu. Karena tidak sedikit juga yang gagal di pendidikan dan berprestasi di dunia atlet. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Banyak hal yang masih ingin kami tanyakan, kendala-kendala sekarang yang dihadapi oleh Ayu Sidan ketika meniti prestasi sampai berada di puncak prestasi sekarang, bahkan menularkan prestasinya kepada adik-adik generasi muda. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kamu udah tahu dong serunya GCM Gerakan Cerdas Memilih kemarin? Nah, GCM mau ada lagi nih. Bakalan banyak banget kegiatan seru di RRI Kota Kamu. Ada hiburan dan pastinya info tentang pemilu 2024. Minggu 3 September 2023, serentak di RRI seluruh Indonesia. Gerakan Cerdas Memilih, menuju pemilih cerdas. Gerakan Cerdas Memilih. There is better in every day. But then I feel it, that you'll be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way. But then I would go to be in outer space. Sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow's mood. Sometimes you feel off, but sometimes you're feeling right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be mad in every way. Then I remember the story we went last September. Sometimes recalling things will be so good. It's like a perfect cake that my grandma's made. You feel off, but sometimes you feel it right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be better in every way. Other space. But sometimes the bitter of love can be so good. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow.
Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan? Namanya juga warga negara plus 62. Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Ya baik, pendengar kita masih di Ruang Inspirasi Dialog Denpasar siang ini, Rabu 30 Agustus 2023, atlet pelatih tetap juara. Tamu kita siang hari ini Sang Ayu Ketutsi dan Wilantari, peraih emas di Asian Games 2018 dan juga pelatih ranting Lang Buana. Baik, tadi sudah banyak kita tanyakan ke Ayu Sidan bagaimana mengawali menjadi atlet ketika itu masa SMP di Bangli, dan tentunya juga kita ingin tahu sekarang apa sih permasalahan yang dialami. Mungkin ini akan bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik atlet juga, apa yang harus dipegang, komitmen apa yang harus dipegang agar kita bisa mencapai puncak prestasi. Komitmennya yang pertama adalah tekad. Kita tekad. Harus mempunyai okay. tekad yang benar-benar saya harus menyelesaikan semua tugas-tugas ini gitu. Mm-hmm. Misalnya setiap pertandingan saya harus bisa juara, harus punya target gitu. Mm, harus punya target. Harus punya target. Mm-hmm. Nah, targetnya itu pun kalau saya sendiri tidak di 2 dan 3, targetnya harus 1 juara emas okay. gitu di pikiran saya. Saya tidak pernah memikirkan juara 2, juara 3 aja sudah cukup. Tidak, saya tidak pernah memikirkan seperti itu. Astungharo, sekian kejuaraan yang sudah saya lewati, saya masih berada di peringkat pertama. Tetap ada di peringkat pertama ya, sampai di puncaknya di Asian Games tahun 2018. Ketika itu berpasangan dengan siapa? Sama Nima Deduyanti, pasangan saya dari awal berprestasi di ganda, di pencak silat khususnya di ganda putri. Iya, bagi seorang atlet itu seberapa pentingkah pelatih itu? Pelatih itu peran yang sangat, sangat penting sekali. Setelah itu kita harus mempunyai chemistry yang baik bersama pelatih gitu. Tanpa adanya pelatih kita tidak ada apa-apanya gitu. Oke, tanpa pelatih kita tidak ada apa-apanya begitu ya. Ya, dan kita tahu sendiri bahwa tentunya tidak hanya TC desentralisasi, sentralisasi di daerah saja, tetapi sudah sampai ke tingkat nasional. Ketika bergabung dengan teman-teman di seluruh Indonesia, tentunya ketika persiapan Asian Games itu bagaimana, mungkin bisa sedikit diceritakan sebagai bayangan apa dan apa yang harus dilakukan ketika itu dengan waktu yang sampai tahunan yang begitu panjang. Ya, ketika kita bertemu dalam satu camp gitu di tempat di sentralisasi, tempat kita di mana kita ditesekan dalam kejuaraan untuk mewakili Indonesia, di sana kita berbaur istilahnya dari sekian provinsi. Nah, di sana kita juga mendapatkan ilmu gitu. Mm-hmm. Ya, mana teman yang bagus itu kita istilahnya contek gitu loh. Segi positifnya seperti apa? Kita harus banyak-banyak belajar di sana gitu, tentang teknik, tentang apapun itu. Jadi, nah, selain
mempunyai banyak teman di sana, ilmu juga kita dapat di sana. Gitu. Oke. Tadi selain pelatih, orang tua itu sangat berperan. Kalau saya tanyakan sekarang, ketika berprestasi, terutama prestasi puncak bisa dikatakan di Asian Games, bagaimana perhatian pemerintah terhadap Ayu Sidan sendiri? Untuk saat ini, untuk saya yang saya rasakan kemarin di tahun 2018, perhatian pemerintah itu sangat luar biasa. Ya, seperti yang sudah diketahui, yang sudah booming juga kemarin waktu Asian Games. Betul. Didengar juga bonusnya itu sangat luar biasa. Habis itu apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali juga sangat luar biasa gitu. Oke, sampai ketika meraih atau mendapatkan prestasi puncak itu sampai masa depan pun diperhitungkan oleh pemerintah pun, begitu ya. Juga sangat diperhitungkan sampai sekarang juga masih, tapi itu di Kemenpora gitu. Di Kemenpora. Mudah-mudahan saya harapkan pemerintah Provinsi Bali juga memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi di Provinsi Bali, ya setidaknya biar diangkatlah menjadi pegawai gitu ya. Ya yang belum-belum teman-teman yang belum gitu, karena kemarin ininya tuh di Kemenpora, khusus di Kemenpora. Ya, kalau Kemenpora tuh kan juaranya itu internasional. Nah, kalau yang di sini banyak atlet-atlet prestasi itu yang di tingkat nasional, istilahnya dia mewakili Provinsi Bali, mohonlah perhatiannya juga gitu. Oke. Okay. Baik, apakah pasangan ketika di Asian Games itu sudah mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah? Kalau di Asian Games, maksudnya siapa dari pemerintah Provinsi Bali? Dwi dan kalau Dwi dia sudah langsung diangkat saat itu. Itu dari Kemenpora langsung. Dari Kemenpora, ya, dari Kemenpora langsung. Oke. Okay. Ya. Jadi memang ada perhatian seperti itu ya. Tetapi masih banyak juga atlet-atlet kita. Masih ada juga beberapa yang belum gitu. Mungkin dari cerita-cerita mereka, kendala apa yang mereka hadapi? Seperti kemarin kayak ada beberapa juga yang mungkin tahunnya kali ya belum ini. Ya kembali juga ke nasib ya. Ke nasib juga, oke. Ke nasib juga belum. Iya, baik. Dan prestasi puncak itu memang menjadi dambaan oleh seorang atlet. Tadi pelatih sangat berperan penting. Dan kalau tidak salah saya juga mendengar bahwa silat itu tidak saja memberikan penghidupan kepada Ayu Sidan sendiri, bahkan pendamping hidup juga dapat di situ ya. Iya. Kemudian kenal suami itu dari itu udah ikut di dia yang melatih di sekolah-sekolah gitu. Oh, ya, begitu. Pas kenalnya di sana, dan namanya Ranting Lalang Buana yang ada di Bangli dipusatkan di sana untuk pelatihannya. Ya setiap hari ketemu mau enggak mau ya. Iya. Jadinya cinlok di sana. Cinlok gitu. Di situ. Ya baik. Ya, dan kan umur masih ya, sampai kalau tidak salah sampai 35 tahun ya. Ya masih ada event-event daerah, ya. Masih ada porprov, masih ada PON. Ya. Kenapa tidak bermain? Karena saya merasa tubuh ini sudah tidak mampu rasanya gitu. Karena apa? Saya sudah beranak tiga. Anak saya sudah tiga ya. Nah, setelah itu bagaimana perjuangan misalnya kalau sudah selesai melahirkan apa ya, ada yang ada nggak kisah yang pilu mungkin yang bisa diingat ketika harus meninggalkan anak yang masih kecil sementara kita harus menjalani TC di luar daerah begitu? Ya pernah, yang saya rasakan tuh waktu punya anak kedua. Oke. Okay. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 2017 ya. Mm-mm. 2017. Ini untuk persiapan Asian Games. Ya, okay. Awal mulanya. Awal mulanya. Ya, itu kan setelah PON Riau ya, kejuaraan dunia ya. Apa SEA Games? SEA Games kalau salah tahun 2011 itu. SEA Games dapat juga waktu itu. SEA Games dapat juga. Dapat. SEA Games waktu itu Indonesia tuan rumah, saya meraih medali emas juga. Medali emas juga. Okay. Nah setelah SEA Games, dah itu selesai persiapan ada TC kejuaraan dunia atau apa itu ya, saya lupa ya, udah lama sekali. Okay. Nah setelah itu saya nikah 2013. Iya 2013. Okay. Nah setelah itu anak pertama kan sempat selesai gitu, udah pemulihan setelah melahirkan. Nah sampai anak kedua ikut PON dulu, PON di Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. 2000 berapa ya? 2016 ya PON Jawa Barat ya. Ya 2016 okay. PON Jawa Barat. Nah, setelah itu ya 2016. Saya bilang sama pasangan juga dah cukup sampai segini prestasi. Berarti yang prestasi terakhir di prestasi terakhir? Iya.
Di SEA Games. Di SEA Games. Asian Games ya? Asian Games 2018. Okay. Nah, tapi waktu selesai PON 2016 itu saya sempat bincang sama pasangan, udah cukuplah segini. Okay. Istilahnya kita mau gantung baju gitu ya. Okay. Oh, gantung baju. Iya, gantung baju. Kita padahal udah sepakat seperti itu. Nah, setelah itu berjalannya waktu, saya juga pas itu hamil anak kedua. Nah, melahirkan 2017. Okay. 2017 itu ada Porprov. Porprov. Iya, Pekan Olahraga Provinsi gitu. Kok kepengen lagi rasanya turun. Udah gatel rasanya kaki. Ini pengen pengen turun karena memang panggilan jiwa ataukah karena ada bonusnya? Ya, kedua-duanya. Kedua-duanya. Okay. Panggilan jiwa dan istilahnya wah ada bonus nih. Nah, lumayan lah untuk ya menghidupi anak juga gitu. Nah, kok lagi sama pasangannya gimana turun? Ya, ayo turun nih. Gitu. Turun. Waktu itu saya turun di dua nomor. Dua nomor. Di ganda dan di bergu putri. Ganda putri dan bergu putri. Waktu itu berpasangan dengan siapa? Awalnya yang ganda berpasangan dengan Duyanti. Habis itu yang bergu saya Duyanti sama Tu Echa namanya Putu ya. Nah, saya melahirkan tuh 2017 di bulan Desember. Sementara kok bulan Desember salah? Bulan Juni. Juni. Sementara Asian Games 2018. Juni, Juli, September. Okay, bulan September. Nah, anak baru umur 17 hari, saya sudah mulai latihan. Mulai latihan. Ya, mulai latihan. Nah, di sana tuh saya benar-benar merasakan. Itu gerakan apa yang susah? Ya semuanya. Semuanya susah. Jangan dulu ke teknik ya. Di pemanasan pun saya merasa sangat berat sekali. Lompatan lah kayak saya baru pertama itu merasakan rasanya kayak nol. Kayak nol. Rasanya belum pernah latihan fisik dari nol semuanya. Mulai dari awal ya. Berarti ya. Mungkin teknik itu bisa saja, tapi kalau fisik tidak mendukung sih tidak akan bisa gitu. Rasanya benar-benar nol gitu loh. Tapi saya dengan keyakinan karena saya sudah memutuskan saya harus terjun ya saya maksimalkan gitu. Saya menurunkan berat badan dari berat badan 70 sampai ke 55 atau 53 saat itu. Wah, saat itu saya berat bertanding. Sekali ya, itu. Benar, itu sangat berat sekali. Nah, setelah saya juara juga di Porprov, akhirnya saya meraih medali emas di ganda putri dan bergu putri. Ada panggilan dari pusat. Dari pusat. Iya, itu entah kenapa saya kan memang sudah vakum di internasional tuh, nasional saya sudah anak terakhir di PON Jabar itu. Iya, istilahnya iya. Saya sudah melahirkan kan otomatis orang-orang melihat, oh ini sudah main lagi gitu. Fisik sudah turun. Kok saya main di Porprov itu ada panggilan lagi gitu. Katanya seleksi untuk persiapan Asian Games gitu loh. Saya gini sama pasang gimana mau seleksi ya dah jalani aja gitu. Anak saya masih kecil, masih bayi gitu. Gitu. Ya, saya ikut seleksi. Nah, setelah seleksi saya itu anak kedua sih Dedek berarti. Iya, Dedek ya. Lolos akhirnya seleksi. Nah, setelah itu TC-nya saya sudah berpikir kalau itu udah internasional seleksinya itu bertahunan ya gitu. Tapi kan sebelumnya udah ada pengalaman kan? Sudah di SEA Games dan kejuaraan dunia juga sempat itu 2 tahun 3 tahun TC-nya di sana ya. Nah, waktu itu kan masih bujang, saya tidak rasakan apa, maksudnya ya seenaknya sendiri gitu. Kalau sekarang sudah ada tanggung jawab anak dan segala macam ya, saya merasa berat juga. Itulah tantangan saya waktu itu, kendalanya. Tapi dengan komitmen dan tekad yang ini kuat, saya jalani Astungkara indah pada waktunya itu meraih medali emas pada SEA Games 2018. Kalau di garis bawahi perjuangan itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Oke. Okay. Baik. Itu tadi tentang prestasi di ketika menjadi atlet. Saya ingin beralih bagaimana ternyata tidak menggantung baju sebagai atlet ya. Tetapi ada keinginan kemudian mulai menapaki kehidupan untuk menjadi seorang pelatih. Dan mungkin itu tidak gampang dan tidak mudah, perlu dukungan banyak orang begitu ya. Dan perlu semangat juga, perlu banyak persiapan baik dari fisik maupun psikis, itu perlu banyak persiapan dan terlebih juga dari dana begitu. Nanti kita akan bahas lagi pendengar, masih bersama kami di Dialog Denpasar siang ini. Dialog Inspirasi untuk edisi Rabu 30 Agustus 2023. Masih bersama Sang Ayu Ketutsi dan Wilantari, peraih emas di Asian Games 2018 dan pelatih ranting Elang Buana. Tapi kita jeda dulu sebentar untuk mendengarkan yang satu ini.
dan ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebagai sayang nyata agar semua tak berakhir. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Bahwa kau segalanya, ku pun merasa. Berjanjilah pada diriku selamanya. Mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Duluan ya. Mau apel nih. Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran. Hah? Apa lagi? Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo? Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok. Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Ya baik pendengar, kita masih di Dialog Denpasar siang ini, Dialog Ruang Inspirasi, atlet pelatih tetap juara. Bersama tamu kita Sang Ayu Ketutsi dan Wilantari, peraih emas Asian Games 2018 dan juga pelatih ranting Elang Buana. Tadi kita sudah, rasanya sudah banyak yang diceritakan bagaimana menjadi seorang atlet, komitmen menjadi atlet, kemudian berbagi waktu dengan pendidikan, dengan keluarga. Nah sekarang ternyata Sang Ayu Si dan Wilantari tidak berhenti hanya pada keluar, tetap mengabdi di pencak silat bakti negara. Bagaimana mungkin Ayu Si dan bisa menceritakan awal mula bisa menjadi mendirikan, bisa dikatakanlah mendirikanlah bersama orang tua atlet yang lainnya untuk ranting Elang Buana. Ya, awal mula berdirinya ranting Elang Buana itu
Saya juga bersama suami juga ya. Oke. Okay. Ya. Mungkin itu kelebihannya ya, karena pasangan juga mensupport ya. Sama-sama okay. Ya. Awal mulanya, nah setelah saya vakum udah berhenti di menjadi atlet. Oke. Okay. Nah pelatih juga suami saya juga udah berhenti menjadi atlet. Nah ketika itu ada orang tua atlet minta biar atlet anaknya dilatih gitu. Dilatih, minta tolong dilatih seni karena ada persiapan KOSN. Hanya gitu. Fokus pada seni saja kah? Iya, kami memang memfokuskan ke seni, tapi tidak ada salahnya kami juga tetap latihan untuk di tarung. Ya, nah setelah itu diminta untuk melatih anaknya. Lama kelamaan seiring berjalannya waktu kok banyak gitu yang menitipkan anaknya. Sekarang berapa anggota ranting seluruhnya? Untuk anak-anak sekitar 30. Wah, 30. Ya, waktu itu masih 1-2 orang. Nah, setelah banyak kita fokuskan latihan di lapangan renon, karena lapangan waktu renon. Itu kita belum punya tempat sama sekali, belum punya tempat atau padepokan istilahnya, okay. Belum punya. Nah, setelah itu persiapan setiap ini ada persiapan zaman COVID, okay. Kan ada virtual, kejuaraan virtual itu sangat menguntungkan. Itulah ketika COVID melanda kita tahun 2019 sampai 2021 dan berakhir kemarin di bahkan baru sekarang kita status endemi begitu, itu anak-anak tetap berlatih? Tetap berlatih. Nah awalnya itu kita berlatihan di bagaimana lapangan. Dengan protokol kesehatan? Gimana ya kamu bicara kamu kalau saya juga bingung waktu itu ya kalau anak-anak memakai masker oksigennya susah okay. Gitu loh, jadi ya kita berpikir positif aja yeah. Ya tapi tetap jaga jarak okay, ya jaga kita jarak, tetap ya. Jaga jarak waktu itu kan masih sedikit anak-anak kita fokuskan latihan di sana. Seiring berjalannya waktu itu ada kejuaraan virtual habis itu saya bingung nih latihan di lapangan. Kalau saya di seni itu tidak bisa mematok waktu misalnya 2 jam, 1 jam untuk okay. Berlatih itu tidak bisa. Nah kita kemana-mana nyari tempat, misalnya minjem di Gorilla Buana. Itu pun kita tempat umum banyak yang pakai kan yeah. Kita tetap dipatok waktu. Betul. Gitu loh. Nah akhirnya kami, saya dan suami memberanikan diri gimana caranya anak-anak itu biar maksimal latihan. Nah, akhirnya saya membuka tempat latihan di sebelah rumah, kebetulan waktu itu tanahnya kosong, saya okay. Minta untuk disewa. Nah, saya dananya itu pun kita minjem gitu. Oh, okay. Minjem dan istilahnya dengan tekad gitu, maksudnya berani gitu ya udah kita minjem aja buat tempat latihan, kita buat bangunan gitu. Okay. Ya, itu awal mulanya berdirinya ranting. Akhirnya kita latihan di sana jadinya bebas sampai jam berapapun anak-anak latihan. Kita tidak masalah, misalnya dari jam 4 sampai kadang-kadang jam 8, 9 itu kita siap gitu ya. Kalau melihat perjalanan menjadi seorang pencak silat, bahkan pasangan juga memang menekuni dunia yang sama, bahkan sekarang menjadi pelatih nasional begitu? Ya, suami saya sudah pelatih nasional dan saat ini masih berada di Palembang untuk mendampingi atlet Popnas. Astungkara ya, mudah-mudahan nanti juga pulang bawa medali ya. Ya mohon doanya mudah-mudahan untuk pencak silat bisa membawa medali. Pernah gak terbersit di pikiran saya atlet, kemudian suami pelatih, ada gak keinginan kelak untuk menjadikan, atau ada regenerasi dari anak sendiri, ada yang suka silat kah? Kalau dari ketiga anak saya itu kan semuanya cowok-cowok ya, ketiganya semuanya pendekar ya, calon pendekar. Calon, yang mudah-mudahan bisa mengikuti jejak ibu, ibu sama bapaknya. Sekarang sudah ada? Yang sekarang sudah, yang pertama sudah juga sampai prestasi kemarin di kejuaraan IPSI Bali Championship kemarin sudah meraih medali emas di kategori solo kreatif usia dini 1. Wah ya. Mantap, luar yang biasa. Dua ini belum kelihatan. Yang dua belum kelihatan, masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil, mudah-mudahan nanti bisa ya, ketika kakak. Melatih anak orang ya, bisa dikatakan tanda kutip ya, dan melatih anak sendiri, berat mana? Aduh, berat melatih anak sendiri. Kenapa? Ya karena anak itu merasa oh ini orang tua saya gitu. Sampai-sampai saya pernah bilang karena di tempat latihan lah begitu biar okay. Biar dia mentalnya juga terlatih. Jangan menganggap ibu ini ibunya Satria gitu. Okay, anggap susah ibu, ya seperti itu. Anggap ibu sebagai pelatih gitu karena dia merasa bahasa Bali campah gitu loh. Campah apa ya bahasa Indonesia? Dia campah gitu sama ibunya okay. Sendiri. Jadi gampang-gampang susah kalau anak sendiri tuh lebih berat ya. Kalau anak orang lain ya istilahnya dia
ngikut apa yang kita bilang tuh, dia ngikut gitu. Ada rasa segan ya. Iya, ada rasa segan. Tapi kan dengan cara seperti itu tidak dibedakan antara anak sendiri dan anak orang lain ya. Justru ke anak sendiri lebih berat begitu ya. Iya, lebih berat. Dan saya juga melatih di ranting, saya tidak membedakan ini anak ini, anak saya tidak, saya semua rata gitu. Oke. Baik, seperti itu ya. Dan Elang Buana ini sekarang sudah berapa tahun berarti ya? 2 tahun lebih. Ya. Boleh mungkin prestasi yang di Bali Championship yang baru saja selesai minggu kemarin? Ya, prestasi apa yang diraih anak-anak Elang Buana? Anak-anak Elang Buana kemarin saya mengirim 24 atlet. Nah, kita bisa meraih juara umum di usia dini 1 dengan perolehan medali 9 medali emas, 2 perak, 5 perunggu. Tetapi keseluruhan, karena itu ada remaja dan pra remaja, kita meraih 13 medali emas. Wah, 13 ya, medali emas. 13 medali emas, habis itu 3 perak dan 6 perunggu. Oke. Iya, itu yang kita untuk raih. Yang perak dan perunggu ini kira-kira kekurangannya di mana? Ya, mereka kekurangannya ya harus berlatih lebih lagi. Iya, karena lawannya juga, istilahnya lawannya pasti lebih bagus dari anak ini yang masih meraih medali perak di perunggu ini. Oke. Gitu. Itu persiapannya berapa lama? Persiapannya sekitar 2 minggu maksimalnya ya. 2 minggu, dua minggu maksimalnya dan seminggunya 2 minggu saya full anak-anak latihan. Setiap hari? Setiap hari. Oke. Nah, itu udah tegasnya kami di ranting kami. Jangan-jangan apa yang didapat di IPSI pusat begitu ya, ya. Itu diterapkan di daerah. Iya, saya menerapkan di mana sentralisasi di situ. Ya, gimana sih yang saya rasakan pelatihan saya dulu semasa saya jadi atlet, itu yang saya terapkan di anak-anak sekarang. Tapi gitu. Respon anak-anak gimana? Kalau respon anak-anak ya dia mengikuti saja. Mengikuti saya kayak kemarin Hamin 3 hari pertandingan, syukurnya juga sudah ada dispensasi. Yeah. Saya minta kepada orang tuanya untuk menyetorkan dispensasinya ke sekolah. Okay. Jadi anak-anak latihan pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya, pagi dan sore. Wah, luar biasa ya. Makanya sekarang mereka mengejar ketertinggalan sekolahnya itu seperti tugas segala macam. Ya mudah-mudahan gurunya juga memaklumi ya. Baik. Karena itu mewakili sekolah juga. Iya. Sekarang cita-cita untuk Elang Buana ke depan bagaimana? Cita-citanya pasti mudah-mudahan kami bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, regenerasi pencak silat khususnya bakti negara juga gitu. Ya biar prestasinya juga bisa nembus ke tingkat provinsi, nasional, dan mudah-mudahan bisa sampai ke internasional juga. Ya. Oke. Kalau melihat peta sekarang, peta pencak silat khususnya untuk seni ya, karena Elang Buana ini difokuskan pada seni. Tapi kemarin di laga atau tarung istilahnya, itu ada juga kan anak yang meraih medali emas? Ya, yang ditanding juga kita mengirim 4 kelas. Ya, 4 kelas kita meraih 2 medali emas dan 2 perunggu. Nah, pas itu juga kita meraih pesilat terbaik putri di kelas under, istilahnya dia paling bawah. Paling bawah. Namanya Adelia. Ya, ya, dia meraih atlet pesilat terbaik. Putri. Okay. Ya, karena memang antusias penonton tuh memang luar biasa dia. Satu ronde itu 1 menit dia tiada hentinya, padahal lawannya itu memang lebih besar, jauh lebih besar beratnya pun kalau itu ditimbang lebih besar dari anak ini. Okay. Ya, tapi dia akhirnya bisa meraih medali emas gitu. Iya, dari kacamata pelatih sendiri bagaimana melihat potensi ini anak punya potensi di laga, ini anak punya potensi di seni. Iya, di sana kita bisa mempelajari ketika melatih kita melihat potensi anak itu ya, di mana bagusnya untuk di seni, di mana bagusnya untuk yang mana bagusnya untuk ditanding. Tetapi kalau di ranting saya wajibkan anak-anak itu harus bisa seni. Saya haruskan seni dulu. Okay, ya, seni karena bagi saya anak yang sudah tahu di seni, kalau kita bawa ke tanding itu akan otomatis. Tetapi kalau tanding, maksudnya hanya memfokuskan tanding misalnya, itu anak-anak kalau dibawa ke seni itu masih susah. Masih susah ya. Pasti susah. Makanya kalau anak-anak yang baru yang belum tahu apa-apa, maksudnya dari nol, saya pasti latih di seni dulu. Okay. Ya, itu sebagai dasar, saya harus di seni dulu gitu. Kemudian kendala yang dihadapi untuk pengembangan Elang Buana ke depan nanti kira-kira apa yuk?
kendalanya ya kita di Ranting Elang Buana masih menggunakan prasarana dan sarana yang masih sangat minim seadanya ya, masih ya? Seadanya misalnya seperti contoh matras yang kita pakai itu kita masih pakai standar yang dulu yang 2,5 cm padahal sekarang yang di pencaksilat sekarang tuh standarnya 5-7 cm gitu. Kita masih menggunakan matras itu. Tapi dengan tekad dan kemauan atlet juga dia tidak pernah mengeluh gitu loh. Nah, setelah itu kita di seni itu kan menggunakan alat-alat. Yeah. Misalnya seperti golok, toya, cerurit, keris itu untuk di seni tradisi dan lain sebagainya dan pakaian seni. Nah, itu setiap tampilan kita menggunakan aksesoris di sana. Oke. Okay. Iya. Iya. Itu. Pernah memohon bantuan dari Konika? Belum atau bagaimana? Belum sampai ke sana. Harus tunjukkan prestasi dulu berarti kita harus bekerja dulu istilahnya. Harus bekerja dulu kita tunjukkan prestasi, mudah-mudahan nanti Konila atau pemerintah bisa melirik itu dengan prestasi kita. Kalau anak-anak sudah prestasi, mudah-mudahan nanti bisa gitu. Oke. Baik, kita masih punya waktu 2 menit saja untuk bersama mungkin Ayusi dan Wilantari bisa menyampaikan hal-hal terpenting dari perbincangan kita siang hari ini, mungkin juga untuk menginspirasi para atlet yang saat sekarang giat berlatih, bisa disampaikan mungkin dasar-dasar apa yang harus dipegang untuk tetap menjadi seorang atlet, bahkan selesai menjadi atlet pun mengabdi untuk menjadi pelatih. Ya, yang bisa saya sampaikan yaitu harus mempunyai disiplin yang satu. Yang pertama itulah disiplin yang utama. Tanpanya adanya disiplin itu udah tidak akan bisa gitu. Harus yakin dengan apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan itu harus dengan benar-benar dengan keyakinan yang baik, yang bagus gitu untuk mencapai target. Nah, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan lewatkan kesempatan yang ada. Habis itu jangan hanya membaca sejarah, tetapi buatlah sejarah. Wah, mantap. Jangan cuma membaca sejarah, tapi buatlah sejarah, yeah. Begitu ya. Baik, kalau untuk pemerintah mungkin ada harapan? Ya, harapan saya semoga atlet-atlet yang berprestasi bisa selalu, ya maksudnya sekarang memang sudah ada perhatiannya, ya mohonlah selalu diperhatikan untuk kedepannya gitu. Oke, ya. Untuk Elang Buana semoga semakin jaya, semakin ya jaya. Kedepannya ya, dengan semoga menghasilkan bibit-bibit atlet yang berprestasi. Kita buktikan prestasi dulu dan semoga bantuan itu datang dari pemerintah begitu ya, untuk pengembangan pencaksilat di Bali. Baik, terima kasih Ayu Sidan. Sama-sama. Oke, semoga tetap bisa berkarir di pencaksilat ya, dan tadinya bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Baik pendengar, sampai di sini Dialog Denpasar siang ini, Dialog Ruang Inspirasi Atlet Pelatih Tetap Juara dengan tamu kita Sang Ayu Ketusi dan Wilantari, peraih emas di Asian Games 2018 dan juga pelatih Ranting Elang Buana. Semoga saja menginspirasi kita semua untuk semakin berprestasi dan semoga saja perbincangan kita siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Karena informasi.